Halo, kembali lagi nih bareng saya Gunawan, dan saya nggak sendiri karena di sini ada Bang Willy. Udah tepar. Ini jam mungkin jam 1:30 malam dan kita lagi ada di Tahura Bike Park nih, nyobain lifestyle-nya anak MTB. Jadi malam ini kita bakal camping, cuman nggak bisa karena hujan jadi tidur di mobil. Nah, besok pagi baru nih kita cobain trek Tahura. Oke, mantap. Oke, kembali lagi nih di channel Goes kesayangan kita. Di video kali ini saya gak sendiri nih, karena kali ini saya bersama kawan-kawan dari SES. Udah pada tahu? Kalau belum tahu nih, saya kenalin nih. SES itu adalah Sumatra Enduro Series nih kawan Goes. Jadi kawan-kawan SES bakal ngadakan race enduro di Tahura Bike Park nih. Sekarang udah jam 6 pagi dan ternyata tidur di mobil tuh rasanya pegal betul. Aduh. Jadi karena udah pagi, ya kita siap-siap dan sholat. Oke. Lanjut. Sarapan biar kuat. Udah sarapan enggak? Udah. Udah ready masuk hutan berarti ya? Yes, ready banget. Semoga enggak tercampak. Woi. Ah, oke. Okay. Ah. Banjir, kabut. Bismillah. Ya. Ambil itu dong. Hah? Nih, double dragon. Iya. Ya. Mantap, Bang. Mantap. Lebih aman. Wes. Oke. Oke. Yes. Sarung tangan mana satu lagi, Om? Dua kanan. 1, 2, 3. Rem. Oke, brother. Mantap. Om licin aja tuh, ya. Akarnya asam nih. Aman? Sini. Hop. Oke. Okay. Oh.
Ya. Jadi kak. Oke. Wow. Speed and deep. Wow. Nih lagi nih. Licin. Iya boy. Oke. Akar everywhere. Akar everywhere. Oh, berat kali. Wah, keren mana-mana. Allah. Tahan, terbang. Mantap. Kunci main di trek ini sering dicoba deh. Ini satu, dua, tiga, dan lagi. Lagi. Wow, dalam. Awas, drop bomb. Iya. Drop manja Bang Wil. Oke, kontrol. Oke, mantap. Oke, mantap. Licin. Oke, siap bang. Oke. Siap bang. Oke. Oke. Waduh. Tahan. Ambil lepas. Siapa belak? Bang. Bang Wai ke belakang? Enggak. Masih ada habis? Kak siapa? Kamaranya. Oh, Kak Unul. Padahal udah cantik tadi ngangkat. Nah, ini kan tahura nih. Siapa juga pasti kepleset kalau di sini. Jadi rasanya nggak seru nih kalau kita kasih lihat video yang cantik-cantik aja. Biar adil, kita kasih juga nih video-video yang lucu seperti ini. Wow. Ini bang. Aduh bang, licin ya bang. Turun aja bang, jatuh ya bang ya. Sliding tackle lah bang. Kantor. Woi. Woi, oh, penyelamatan yang sangat luar biasa. Wait, bang. Jatuh orang. Let's go. We'll be right back.
Iya. Waduh. Iya bro. Wah. Gak masuk. Nah, seperti yang saya bilang di awal nih, di sini saya bakal nyobain lifestyle MTB nih. Jadi lifestyle MTB itu nggak jauh-jauh dari trek MTB, blusukan, riding bareng kawan-kawan, dan nggak ketinggalan ngecamp-nya nih kan guys. Dan juga ngopi bareng dan makan bareng di trek nih kan guys. Saya rasa ini bagian terbaik dari MTB ini nih. Makanya saya betah di hobi ini. Berani lagi lah ya. Woi, kan. Nagi ya, nagi ya. Apa lagi? 10 kali. 10 kali. Opung kantor. Crash kata di atas. Kita rescue dulu. Mudah-mudahan aja enggak patah nih. Untungnya nggak apa-apa nih, cuman turun mesti digendong opungnya. Bisa? Coba. Nah, ini dia nih salah satu hal juga yang saya senangin dari MTB ini nih kon guys. Jika ada crash atau trouble, rider-rider atau kawan-kawan yang ada di lokasi pasti sigap nih buat nolongi kita. Jadi ini salah satu plus dari komunitas MTB di daerah Medan dan sekitarnya nih kan guys. Ibarat kata kayak gini lah, kita boleh aja kencang mendahului, tapi kita tidak boleh meninggalkan. Nah yang terakhir nih, semoga Opung Ikada cepat sembuh nih dan bisa kembali ke trek sesegera mungkin nih. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi atau bisa membuat kawan guys jadi tambah semangat nih guysnya. Nah, kalau suka dengan video ini jangan lupa nih klik like, dan jika ada pertanyaan silakan aja di komen, dan jangan lupa juga di subscribe nih kawan guys. Akhir kata saya Gunawan dan sampai jumpa.